Perjalanan dari Bandung ke Yogyakarta di libur kedua Hari Raya Idul Fitri tahun 2024. Kita akan melalui jalur selatan, jadi melewati Garut, Malangbong, Tasik, kemudian masuk ke Jawa Tengah. Semoga di depan tidak macet, kita melalui jalur selatan di siang hari ini. Ini udah siang banget ya, udah sekitar jam 1 siang dari Bandung ke Yogyakarta. Assalamualaikum. Kolpaster. Tadi kakak mau ngomong. Ini 2500. Lanjut. Sini mau pencari dulu lah lagunya. Ternyata padat banget di tolnya juga. Kita nanti keluar tol Cileunyi ya. Lanjut ke jalur selatan. Semoga yang lewat jalan tol ini mereka mau ke tol juga. Jadi lewat jalur selatannya sepi. Kita ambil posisi Cibiru, Tasikmalaya, Garut. Ini masih dalam suasana lebaran di 2024. Ada orangnya. Kita keluar tol Cileunyi. Kita nanti ambil yang jalur sebelah kanan. Ranca Ekek, Garut, Tasikmalaya. Tahun 2024 ini merupakan tahun yang paling ramai pemudik di semua tempat, ramai banget. Bismillah ya, sampai ke Jogja kita melalui jalur selatan. Keadaannya boleh ramai tetapi lancar, tidak macet di jalan. Udah berada di Cicalengka, udaranya sangat panas ya, tapi mendung. Mungkin sebentar lagi akan turun hujan. Seperti biasa kalau musim lebaran, udaranya panas dan di sore hari akan turun hujan. Malangbongnya udah padat banget di depan. Temennya di bawah. Lewat tol juga tadi kan tandanya memang lagi macet. Apanya? Oh iya. Ini tadi masih di ini kita mau masuk ke pasar Limbangan. Memang setiap melewati pasar ini pasti macet. Hanya kalau lebarannya kita ambil di pagi hari, tidak akan semacet ini pergi dari Bandung. Bandung sampai ke mau masuk ke Nagrek 3 jam perjalanan. Alah, ini baru di sini nih dari Bandung ke Nagrek 3 jam. Jalanannya sungguh macet di tahun 2024 Idul Fitri lebaran kedua. Kan enak dari tadi macet, keburu macet nih, makanya pada ngebut. Astaga. Atau kita mau taksik aja? Ya taksik mah ke dia, Garut. Enggak, ya ke Garut, mau ke Garut apa, Mbak? Mau ke Garut? Kita akhirnya lewat Garut aja ya, Jogja lewat Garut ke bawah. Karena di situ terlalu padat, macet. Awas, karena nggak apal. Akhirnya kita pasti mempergunakan Google Maps. Semoga nggak macet ya, soalnya di bawah macet banget. Lagi macet-macetnya di Garut nih. Seru lah, lumayan lah daripada stres. Pak supirnya untungnya ngerti.
kode ya. Jalannya di satu jalur kan karena tadi macet banget di daerah Garut ya. Mau arah ke Yogyakarta Bandung, Garut Yogyakarta akhirnya begitu judulnya. Tapi ini memang masih macet juga. Cuma takutnya hati-hati ya. Aduh. Nanti kita keluarnya di Polres Tasikmalaya Mangunreja. Jalanan di sini rada lengang dan nggak macet, apalagi pemandangannya bagus banget. Tuh lihat ada sawah-sawahnya. Biarin deh nggak stres ya. Harus mudik. Akhirnya kita jalan-jalan ke Garut, keluar Polres Mangunreja. Dari sini kita ambil jalan ke belok ke kanan. Awas ya. Lebaran kedua. Nah, untungnya musik dari si Pak supirnya rame. Ini teh dari bawah bukan ya? Dari Tasik tadi enggak? Tasik. Nagrek tadi bukan? Bukan. Tasik ke kiri, Tasik ke kiri, Tasik yang itu. Semuanya diarahnya ke itu masuk untuk ke Tasik. Awas ya. Satu jalur tapi tetapnya jalur dua jalurnya. Oh, satu jalur. Oh, Camry, Camry. Ya. Terima kasih. Ya. Baru telepon siapa kan? Barang jadi teman. Ayo deh itu dia. Ah. Ya. Dapat THR. Oh, sih. Garut Tasik ke via Garut. Tadi mungkin kalau kita lewat Malangbong, macetnya nggak tahu deh sampai jam berapa ya. Soalnya tadi tuh macet banget. Bisa kita lewat sini, jalanannya rada santai dan lanjut kita ngebut biar cepet nyampe bayar hutang yang tadi. Macetan tadi. Sampai Garut Tasikmalaya via Singaparna. Udah belok kiri lagi ya setelah jalanan yang tadi. Arahnya kita ke Garut Kota. Jangan lupa pakai maps ya, karena kita kan suka lupa jalannya. Nah, akhirnya masak mie. Ya masak mie. Berapa sih? 6.000-an ya? Garut. Garut juga belum keluar. Polsek juga. Ini masih macet dari tadi. Oh dia atau mundur? Belok lurus aja. Oh, saja. Kita lurus ke Tasik. Arah Tasik ya ini ya. Pak Pol, terima kasih Pak Pol. Udah mulai mau hujan, kemudian mendung. Inilah perjalanan kita di 2024 menuju Yogyakarta. Harus lewat jalan alternatif biar segera sampai. Tapi kayaknya sampainya berjam-jam. Nikmatin aja jalannya. Ini belok ke kiri. Kalau ke kanan ini, kanan tuh ke kotanya, Kota Garut. Kita ngambil yang ke kiri ke Tasikmalaya. Kemudian kita belok ke kanan. Ini masuknya jalan Proklamasi. Di badan mau dia. Ada di situ 2.000 deh. Soalnya banyak orang. Ya. Jalan Proklamasi. Pokoknya ikutinnya map aja ya. Lurus aja dari Jalan Proklamasi nanti. Ini. Nah, kemudian belok ke kiri ke jalan. Jalan apa ini namanya, Pak? Jalan Aruji. Jalan Aruji. Arujit. Jalannya belok-belok ya. Kita menghindari jalur macet di 2024. Belok kanan dulu kan, awas. Ini jalan Merdeka. Ke arah Bundaran Kerkhof. Belok kiri. Ya kanan kan? Iya, ini kan muter. Kanan lurusan sini. Bukan macet tuh. Cuman ada padat. Tapi kan agak mending lah ya, tadi kan macet banget ya. Kita ambil ke kanan sini, ke arah bundaran. Kemudian tuh ke depan lagi dan selamat menemui kemacetan lagi. Semoga tidak panjang. Kali Cimanuk. Itu kalinya tuh. Ini mau hujan nih. Di sini kita sedang hujan, melaporkan langsung dari Kali Cimanuk. Kali Cimanuk Garut. Ih, ampun dari tadi ini dari Bandung
Garut masih di sini. Bentar lagi kita ketemu sama yang lurusan. Ini macet lagi. Nah, lurusan itu tuh ya macet yang lagi. Ke Jalan Pramuka. Ke Jalan Pramuka. Nanti kalau misalnya mau buat di mapsnya tuh tujuannya iya. Polres Tasikmalaya Mangunreja dari posisi Bandung tadi ataupun misalnya kita sudah masuk ke area daerah Garut. Jadi biar ditunjukkan. Gak sampai malam, kita masih berada di Garut. Apanya Mbak ini? Cari SPBU. Isi mobil, isi bensin yang kedua karena macet perjalanannya. Hujannya deras banget. Tinggal kita nanjak. Sampai gelap ini kita udah mau masuk ke Tasikmalaya, tapi masih di jalur alternatif dari Bandung ke Garut dulu. Kemudian Tasikmalaya. Hujannya benar-benar deras. Gelap di depan. Singa Jaya belok ke kanan. Jadi mau kemana ini? Tapi kita mengikuti map mungkin lurus ya. Ke kanan lurus apa? Hah? Ya lurus. Karena nanti kita belok ke kanan. Kalau saya nggak ada tirikan dikasih jalan. Nggak ada gitu mak? Iya mak. Kata itu wajibnya nggak ke kanan. Oh nanti arahnya masjid itu, masjid Mangunreja tadi. Kalau lurus masih macet itu. Ya gimana tuh? Belok kanan ya? Ini tutup. Ada enggak jalannya ke kanan? Belok kanan tuh jadi jauh lagi gitu mah di sininya. Udah lurus aja. Karena di depan nih kayaknya macet, kita cari belokan ya, belok. Nah, ini belokannya. Belok ke kanan. Bisa ntar ya ke kanan nih beloknya. Waduh. Balik kan. Kita belok arah ya. Yang tadi kan harusnya dari Polsek. Karena lurus itu kayaknya macet terus. Nah, kita balik ke sini nanti dari yang Polres Mangunreja itu belok ke kanan. Kalau dari sini sih beloknya jadinya ke kiri. Ntar kita cari arah Masjid Mangunreja kemudian tembusnya ke Tasik Kota. Mana tadi sebelah kiri? Ini, Mbak. Bukan, satu lagi, satu lagi. Tapi ini itu belokan juga. Nah, ini belok-beloknya. Ini. Nah, ini belok kiri. Masuk ke sini aja. Polisi pada nyalain. Ya. Dari sini rada longgar ya. Kita ke kiri. Nanti kita masuk ke belok ke kiri Kota Tasikmalaya. Oh, Ciamis Banjar. Kan? Kita belok ke kiri. Cipabejahan ke dia berarti kemarin. Iya, mau tapi kan istirahat dulu enggak ada. Nah, ini masjid yang tadi dibilangin ya, Masjid Sukaraja. Kita sholat dulu di sini lah, sekalian sholat dulu aja. Jadi patokannya dari maps tadi Masjid Sukaraja, udah itu kita nanti langsung tim belok ke kiri untuk menuju ke Tasikmalaya. Kita di sini dulu ya. Kita lanjut lagi belok ke kiri arah ke Tasik Kota. Mau pakai AC apa enggak? Enggak usah, dingin banget. Dari tadi hujan. Ini buka aja dulu dikit. Kita ada makan di mana, makan nasi goreng sebelumnya. Kita cari makan dulu. Enggak bisa ya, udah lurus aja ya, enggak apa-apa. Kita lurus ke arah Tasik. Makan lu di mana? Cari makan dulu. Ini kota ya, ini kota banget. Masih gerimis. Di Jalan Letjen Mas Hudi arah menuju ke Banjar. Jadi kalau tadi kan lurus itu ke Tasik Kota, kita ambil yang ke kanan karena kita tujuan ke Yogyakarta. Arah yang menuju ke Banjar. Udah enggak macet tapi sudah mulai ngantuk karena kelelahan. Tadi ditanya mau apa? Apa aja? Udah deh enggak apa-apa, siapa yang tahu bapak. Lanjutkan perjalanan gelap banget ini. Terus masih gerimis. Sekitar 1 jam setengah kita sampai ke Banjar. Jalan Garuda. Dan hujannya
hujan langsung hujan lagi. Ini tembusnya ke Bandara Tasikmalaya. Mana mana tadi kan? Ya, tapi ini kan bandara kan. Ini jalan ke Bandara Tasikmalaya. Baru masuk ke Kota Banjar. Sekitar udah tengah malam ya. Mungkin kita istirahat dulu, cari pom bensin atau SPBU terdekat dari Kota Banjar untuk istirahat. Karena hujannya udah dari Garuda juga dan udah ngantuk. Istirahat dulu di SPBU ya. Masuk pinggir ya. Mana merah? Merah aja merah. Belok kiri langsung. Alun-alun Banjar. Oh, Kota Banjar. Mana pom bensinnya? Belum, sudah tingkat perbatasan ya. Belum perbatasan. Dapat. Kita udah mau masuk ke Purwokerto. Di depan banyak mobil-mobil dari Bandung. Kayaknya tadi karena ada tukang macet sama hujan, akhirnya mereka jalan lagi di subuh-subuh seperti ini. Subuh-subuh malah ya, masih setengah 4. Setengah 4 pagi. Semuanya 4 di arah ke Jakarta. Jembatan yang baru tuh. Era apa ya? Lupa ini. Warga sana. Jogja Kebumen belok kiri. Nah, pergi lagi ya. Sudah sampai masuk ke Banyumas. Banyumas. Dari Candisari itu kita belok ke kanan. Jalan Petanahan. Belok ke kiri. Jalan Dendels. Aduh, duduk panas ya. Ah, silau men.
termasuk ke Jalan Dendels ya. Pokoknya kalau dari sini ini lurus aja terus nggak putus-putus. Nanti ketemu Serandakan yang terakhir. Nah itu berarti sudah masuk ke area Yogyakarta. Serandakan, akhirnya udah sampai kita di Jogja. Kalau melihat jembatan yang paling panjang, ini tandanya jembatan Serandakan. Posisinya kita sudah sampai di Yogyakarta, meskipun masih di pinggiran. Bentar lagi 5 menit atau 10 menit lagi kita udah sampai di Yogyakarta. Kok lama sih ini jalannya? Jalanan yang melelahkan ya, dari Bandung kemarin sampai ke Yogyakartanya di pagi-pagi ini, karena suasana Idul Fitri dan mudik yang sangat padat.